semuanya, apa kabar? Saya Ruby Herman dan saya lagi dikirimin ini ada Daboba. Nah, buat teman-teman, ini minuman kekinian yang lagi happening. Yes, Daboba. Ada bobanya. Oke. Nah, teman-teman, di sini saya dikirimin ada honey golden. Gini nih, honey golden. And then ada roasted. Ini roasted brown. Tampilan seperti ini. Yes, kemudian juga ada frappe series. Frappe ini ada mango and also ada coklat. So, kita mau cobain. Dan gue liat tampilannya oke banget, kekinian. Packagingnya juga asik gitu ya. Bagus packagingnya. Oke, kita coba ya teman-teman ya. Dan juga straw-nya juga ini bagus banget ya. Dan juga higienis ya, bersih gitu ya. Jadi, desainnya juga oke. Kita mau cobain ya guys. Daboba, let's chill with Daboba. Nah teman-teman, jadi ini bobanya dipisahin. Kalau teman-teman take away, ini bobanya dipisahin. Bobanya, jadi bobanya itu bisa digabungin seperti ini guys. Oke, nah dibuka ini, lalu kita bisa campurkan bobanya. Ya. Tuh, jadi ini kita campurkan bobanya. Seperti ini. Oke. Bobanya itu kenyalnya lembut, tapi dalamnya itu berasa gitu. Nah, ini merupakan honey golden pearl milk tea, jadi paduan antara boba honey and also milk tea. Nah, kemudian juga ada juga yang roasted brown. Nah, roasted brown juga ini merupakan bobanya roasted ya. Yeah. Jadi golden pearl roasted oolong tea ini merupakan paduan dari boba honey juga dan juga oolong tea. Nah, cuman dia bobanya juga yang roasted. Segar banget guys. And also we have ini dia frappe yang mango frappe. Ini merupakan, aku cobain dulu ya. Segar banget juga nih guys. Ini merupakan perpaduan fresh mango. Dan juga ada mango-nya, berasa banget ya, rasanya manis dan juga segar. Teman-teman mesti cobain nih, khususnya mango frappe. Next we have choco frappe. Saya suka banget coklat, jadi saya mau cobain yang choco frappe-nya. Nah, buat teman-teman yang suka boba pasti kan butuh beraneka rasa kan. Nah, ini teman-teman bisa cobain beraneka rasa dari Daboba ini teman-teman. Dan kita juga mau cobain karena gue suka banget coklat ya teman-teman. Kalau lihat gini, ini ada ice creamnya guys. Nah, dia coklatnya itu kayak rasa dark coklat gitu guys. Jadi ini ada ice cream itu teman-teman, bisa lihat tuh. Teman-teman bisa lihat ice cream-nya. Jadi ada ice cream. Kemudian berasa juga sama cream cheese. Ini ada cream cheese-nya guys, gua cobain. Ada berasa cream cheese. Dan juga ada kayak crunch-crunch gitu. Ini itu adalah choco crunch menurutku. Nah, ini merupakan salah satu favorit yang gua suka nih. Tuh teman-teman. Buat teman-teman yang ingin cobain ya, ingin tahu, penasaran sama Daboba ini, teman-teman bisa pesan nanti di sini nih ya. Teman-teman follow juga IG-nya Daboba, yang pasti let's chill with Daboba. Thank you so much teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa untuk pesan Daboba, teman-teman bisa pesan di IG-nya Daboba atau kontak di nomor ini. Saya Ruby Herman, let's chill with Daboba.